Pancasila. Yes. Komandan upacara. Komandan upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Stop! Cukup! Stop! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor, upacara memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni 2023. Siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Kepada tamu undangan diharap berdiri. Thank you.
Doa seraya kepada beliau, mudah-mudahan diterima segala amal ibadahnya. Mengheningkan cita, mulai. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk masukkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada. Lapor, pembahasan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 telah selesai dibacakan. Terima kasih, kembali ke tempat. Berdebat. Sebelum menyampaikan amanat, izinkan kami atas nama pemerintah kecamatan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Wali Nagari Lunang II yang telah menginisiasi untuk dapat melaksanakan upacara ini secara gabungan di Nagari Lunang II. Karena pada dasarnya kita diperintah untuk melaksanakan upacara di masing-masing sekolah. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Wali dan perangkat-perangkatnya. Hari lahirnya Pancasila tahun 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang kami hormati, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa pada pagi ini kita dapat berkumpul menyelenggarakan upacara hari lahirnya Pancasila.
Upacara ini meneguhkan komitmen kita agar lebih mendalami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar masyarakat berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan hasil dari satu kesatuan proses yang dimulai dari rumusan Pancasila tanggal 1 Juni 1945 dipidatokan oleh Bapak Insinyur Soekarno pada Piagam Jakarta tanggal 22 Juni tahun 1945 dan dirumuskan final Pancasila pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Adalah jiwa besar para founding father, para ulama dan pejuang kemerdekaan dari seluruh pelosok Nusantara hingga bisa membangun kesepakatan bangsa yang mempersatukan kita. Kita perlu belajar dan pengalaman buruk negara-negara lain yang digantui oleh radikalisme, konflik sosial, terorisme, dan perang saudara. Dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, kita bisa terhindar dari masalah tersebut. Kita bisa hidup rukun dan bergotong royong untuk memajukan negeri. Dengan Pancasila, Indonesia adalah harapan dan rujukan masyarakat internasional untuk membangun dunia yang damai, adil, dan makmur di tengah-tengah kemajemukan. Oleh karena itu, saya mengajak peran aktif kita semua, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, pelaku seni dan budaya, pelaku media jajaran birokrasi, TNI, dan Polri, serta seluruh komponen masyarakat untuk menjaga Pancasila. Pemahaman dan pengamalan Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus terus ditingkatkan. Fokus pemberitaan dan perdebatan di media sosial harus menjadi bagian dalam pendalaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Komitmen pemerintah untuk menguatkan Pancasila sudah jelas dan sangat kuat. Berbagai upaya terus kita lakukan, di mana telah diundangkan melalui peraturan nomor 7 tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Bersama seluruh komponen bangsa, lembaga ini ditugaskan untuk memperkuat pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang terintegrasi dengan program-program pembangunan, pengentaskan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan, dan berbagai program lainnya menjadi bagian integral dari pengalaman pengamalan nilai-nilai Pancasila ini. Hadirin yang kami hormati, tidak ada pilihan lain kecuali kita harus bahu-membahu membangun cita-cita bangsa sesuai dengan Pancasila. Tidak ada pilihan lain kecuali seluruh anak bangsa harus menyatukan hati, pikiran, dan tenaga untuk persatuan dan persaudaraan. Tidak ada pilihan lain kecuali kita harus membagi kembali ke jati diri kita sebagai bangsa yang santun, berjiwa gotong royong dan toleran. Tidak ada pilihan lain kecuali kita harus menjadikan Indonesia bangsa yang adil, makmur, dan bermartabat di mata internasional. Kita saling bersikap santun, saling menghormati, saling toleran, dan saling membantu untuk kepentingan bangsa. Mari kita saling bahu-membahu bergotong royong demi kemajuan Indonesia. Selamat hari lahir Pancasila. Kita Indonesia, kita Pancasila, semua adalah Indonesia. Semua Pancasila, saya Indonesia, saya Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jadikanlah generasi-generasi
bangsanya menjadi generasi yang berakhlak. Terima kasih atas pelaksanaannya. Kembali ke tempat pasukan dapat dibuarkan. Baik, betul. Pancasila! Yes!